klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Halo guys, gua lagi di Taman Gelang, Ahmad Yani Bogor. Ini Taman Gelang ini wajahnya sekarang baru 2020. Udah semakin bagus. Pengelolaannya juga, penataannya juga udah bagus sekali. Taman Gelang ini sama dengan kayak Taman Sempur ya. Taman Sempur cuman bedanya di sini enggak ada lapangannya. Tapi di sini bisa bikin buat lari, olahraga, terus tempat untuk anak-anak bermain, gua bisa skateboard juga, tempat nongkrong juga, buat diskusi juga. Nah, sama dengan kayak Taman Sempur. Mungkin suasananya juga karena di sini Taman Gelang ini banyak penghijauan ya, jadi udara segarnya lebih terasa dibanding Taman Sempur. Taman Sempur pinggir jalan sekali, ini pinggir jalan juga, cuman nggak kayak Taman Sempur. Jadi udara segarnya lebih terasa karena di sini banyak tanaman hijau. Oke, mari kita lihat wajah baru dari Taman Gelang Jalan Ahmad Yani Bogor. Nah, kalian bisa yang lagi bete jenuh, yang mau ajak keluarganya, anak-anaknya, mungkin bisa dibawa ke sini untuk bermain seru-seruan bersama keluarga. Oke, gua mau tunjukkan nih wajah dari Taman Gelang Jalan Ahmad Yani Bogor. Sobat semua, karena ini gratis, asli, ini gratis, tis, tidak dipungut biaya apapun, jadi tidak ada ruginya buat kalian semua kalau untuk klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Nah, ini karena keadaannya lagi sore, jadi banyak anak-anak yang sedang bermain sama orang tuanya. Tapi di sini juga banyak anak-anak muda, perempuan, laki-laki yang lagi olahraga, yang lagi nongkrong menikmati keindahan dari Taman Gelang. Nah, ini adalah lapangan skateboard ya. Jadi buat yang suka main skateboard, basket juga sini bisa karena ini lapangannya lapangan basket. Nah, ini ayunan anak-anak kecil. Nah, ini tempat bermain anak-anak kecil juga menyatu sama lapangan skateboard. Kalau di Taman Sempur kita kan nggak boleh ke tengahnya ya, karena lapangan. Kalau ini kita boleh mengelilingi dari Taman Gelang, dari walaupun ke tengahnya juga bisa. Lumayan luas ya, sama kayak Sempur. Taman Gelang ini juga besar juga. Anak-anak sekolah juga yang lagi belajar apa itu ya, silat. Karena sini kalau malam juga lebih ramai lagi. Bundaran ini biasa dipakai untuk latihan dance, kadang silat, karate. Pokoknya
penting dengan adanya Taman Kelang ini dipakai untuk positif. Banjir masih mengalir, jembatan masih.